ntar lu mesti bilang bahwa lu juga pada sukses, pada kaya gara-gara resep yang gua kasih kepada lu, lu ya. Iya. Oh, iya, iya. Jangan lupa. Sesuai rencana lah pokoknya kan. Ha. Halo, Bang. Masih ingat kan saya pasien-pasien? Sayang, ayo banyak pasien di sini. Ini Memyang. Memyang kasino. Oh. Kasino yang Io San Seuliu Cit Pak yang wo nyanyi susu liam liam ah. Iya, wo lo inget. Ni nyanyi ngayang yoge lah. Betul. Kasino. Betul. Kasino tempat judi ya. Bukan kasino, Memyang kasino. Memyang kasino. Iya. Sekarang ayo lo inget. Inget kan? Nyinyi sudah pada kaya ya. Udah kaya, ini udah pada kaya. Ini dua teman saya juga udah pada jadi kaya gara-gara saya tularin ilmu yang dari Ngkong kasih. Udah pada kaya semua nih. Jadi lu silakan dulu lah. Iya. Pusing ya? Yes, kok. Waduh, saran Ngkong manjur juga. Semuanya saya jalanin. Cincin ini benar-benar mustajab. Jadi lu itu tambah banyak ah? Wah, banyak betul banyak. Uang yang dibungkus sama sapu tangan sama Ngkong, begitu gua buka, waduh uang jadi tambah banyak sampai gua bingung ngitungnya, sampai capek. Sekarang gua jadi konglomerat, jadi kwekang, Kong. Iya, kenapa bisa? Ya bisa. Kan Ngkong yang kasih mantra, kasih uang sitnya, ai jalanin, ai kasih makan kambing hitam, udah gitu uangnya jadi banyak. Malah ai ngegandain uang teman-teman ini jadi tambah kaya. Tanya aja sendiri emang Kong. Betul Kong. Tadinya saya ini gembel. Lantas ketemu si kasino ini kan, ditolongnya saya menggandakan uangnya, uang aku maksudnya. Jadinya 1.000 jadi 10.000. Dari 10.000 jadi dijadikan 100.000. Dari 100.000 dijadikannya 1.000.000. Ya, kecil-kecilan lah. Kalau sekarang aja saya, rumah saya 2, Kong. Metro Mini ada 4. Trek tanah 300. Tapi yang punya surat baru 50. Lumayan, kan? Saya juga, Kong. Tadinya saya nggak percaya. Tapi begitu melihat hasilnya, saya minta bantuan sama kasino ini. Ya, beginilah jadinya. Makanya gue datang kemari nyempetin buat nemuin Ngkong. Maksudnya mau ngucapin terima kasih karena Ngkong telah ngajarin ilmu bagaimana menggandakan uang. Uangnya sekarang gue taruh di bank biar aman. Gue mau jalan-jalan ke luar negeri, mau refreshing, Kong. Kita belum tentu ketemu lagi loh. Gampang, Kas. Ngkong ini kan pasti di sakunya ada uangnya. Nah, kamu bantuin, gandain. Ya, hitung-hitung balas budi lah. Soalnya Ngkong ini gak bisa gandain uangnya sendiri. Betul. Lu punya kawan memang hebat. Nah, gue punya duit. Tolong lu gandakan ya. Yah, tanggung amat. 100.000 digandain cuma jadi 1.000.000. Paling sedikit 5.000.000, Kong. Gotiau, digandain jadi 50.000.000. 50.000.000 digandain 500.000.000. Terus digandain jadi 1.000.000.000. Apa Ngkong gak jadi konglomerat? Cari amoy baru, Kong. Tersana ebeng. Betul kok, jangan lagi tanggung-tanggung. Lu orang jangan salah punya lo ya. Lu orang sebagai tukang nojom ini mesti ada power. Power itu dilihat dari kekayaan toh. Ini apa burung juga masih kecil. Apa nama burung? Robin ya, Robin. Bukan Batman ya. Lu orang mesti ganti pakai kasuari punya lo biar lebih besar. Supaya orang percaya lo. Ini gak punya duit, 500.000. Beres digandain sampai miliaran, Kong. Iya. Dibungkus dulu, iya. Kayak dulu juga, cuman tinggal dibancain mantra. Sekarang, Ngkong ikutin gerakan saya. Iya. Saya mau nyanyi, Ngkong ikutin gerakannya ya. Oh, iya. Wo me wang ti ni wang ti wo, lian ming zi ni dao suo zuo. 证明你一切都是在骗我，把我的爱情还给我。 Cukup ya. Ini sekarang ai gandain dulu dah ya. Brokowok-owok, brekewek-kewek.
uangnya Baba Aseng jadi bermiliar-miliar rupiah. Iya, kok jadi kena ludah lu semua? Enggak, tenang aja, Kong. Ini uang bisa dibawa pulang, jangan dibuka di sini, tapi dibuka di rumah. Dan engkau enggak perlu ngasih makan kambing yang warnanya hitam, ya. Cukup diusap-usap, dibuka, pasti bermiliar-miliar, ya. Udah, Kong, ya. Saya pulang dulu. Kami juga, Kong, ya. Selamat jadi milioner, ya. Dua orang sekarang ada power punya lo. Jangan lupa ganti. Jangan bodoh robin lagi. Kaswari atau bodoh ngonta, ya. Bodoh ngonta tidak ada. Kamsial. Mana mungkin dia bisa lipat ganda luwe ini? Woi saja tidak bisa. Lebih baik woi buka sekarang. Kalau dia lipu, woi masih bisa kerja. Sialan lu, lu orang penipu, setan lu, lu orang penipu, sialan. Iya. Dinas, Pak. Iya, dinas. Dinasnya di sini-sini aja, Pak. Iya, betul. Sialan. Gua kerja malah lapor polisi, ya. Duit gua 500, amblas, oh. Amsyong, ah.